Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ini sambungan kita yang pertama bagi lepas puasa. Mudah-mudahan kita semua akan diterima oleh Allah SWT ibadat puasa dan semua ibadat yang kita dah kerjakan dalam bulan Ramadhan. Maka kita sambungannya pada muka 47. Muka 47 kita akan sambung. Malam ni kita mulai. Maka esok pagi kita akan ada pula. Nah, akan ada pula lebih kurang pukul 6.45 ataupun pukul 5.45 dekat sini. Pukul 6.45 pagi jam Malaysia. Esok pagi. Ajil qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wad-dharain amin. Bab yang ke-6, pada menyatakan kasih akan kemegahan. Bab yang ke-6 bermula bab yang ke-6 adalah ia pada menyatakan kasih akan kemegahan. Maka seseorang yang dapat megah nak ada pangkat. Maka dengan sahabat ada pangkat lah ada kasih akan kemegahan. Sehingga sanggupkan belanja untuk mendapatkan megah. Untuk mendapatkan kepangkatan tu, dia kasih belanja. Walaupun belanjaan dia tu, kalau dia makan atas dunia ni, kalau dia belanja atas dunia ni, memangnya sepah mati tak habis lagi pitih. Agar tapi dia nak kepangkat, dia sangguplah habis pitih dia untuk dapatkan pangkat yang tinggi. Maka kemegahan ni pangkatlah punca dia dapat kemegahan. Setelah apabila dapat kemegahan, nak jatuh turun itulah memangnya payah. Payah benarlah nak turun depan kemegahan tu. Malaikat kita ingatnya kita pada tanah akan kembali pada tanah. Tak ada kira siapa daripada mana sekalipun, masa keluar tempat yang sama, masa kembali pun tempat yang sama. Ada keluar daripada tempat yang kotor, penuh dengan darah-darah, dan akan meninggal pun tempat yang kotor juga, penuh dengan seluk-seluk lumpur. Kata musannif, ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu memilik akan segala hati yang ditutup akan taatnya. Memilik akan segala hati. Kemegahan ni, kemegahan dia boleh memilik akan segala hati. Hati mana? Yang ditutup akan taatnya. Ini hati. Itu dia. Hati megah boleh memilik segala hati. Yang ditutup akan taatnya. Ini hati dia. Apa dia kau kemegahan boleh milik segala hati yang ditutup kerana kata'atnya? Seperti kaya itu memilik akan harta benda yang banyak.
tu. Kaya itu memilik akan harta benda yang banyak. Maka siapakah yang nak dah harta benda banyak? Siapa nak? Orang yang cita-cita nak hidup dah dunia selama-lama. Maka orang yang cinta nak cita-cita nak pada dunia yang banyak. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalai akan kamu oleh membanyak-banyakkan harta. Apabila kamu menghimpunkan harta-harta yang banyak, maka kamu lalaikan diri kamu daripada Allah, akan Allah SWT. Lalaikan diri kamu daripada agamu, kerana kamu kasih kepada harta. Lalu tu Allah Ta'ala firman, Alhaakumut takatsur, melalaikan kamu oleh membanyak-banyakkan harta. Bila kau melalai itu, hatta zurtumul maqabir, sehingga ziarahlah oleh kamu akan segala kubur-kubur. Setelah mereka ziarah kubur, ketika itulah mereka tilik bahawa harta yang mereka himpunkan atas dunia ni sia-sia saja, tidak ada guna. Tak apabila dia ziarahkan kubur. Sebab tu kaya itu memilik akan harta benda yang banyak. Dan keduanya, kemegahan dan kaya itu sebab bagi menunaikan akan keinginan. Orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang megah, maka mudahan bagi dianya dalam mengerjakan maksiat. Tak sama orang yang susah. Orang yang mewah, orang yang harta yang banyak, maka mereka ni akan jadi kemudahan boleh membawa kepada maksiat. Ada pun orang miskin, susah sikit, dia nak buat maksiat yang tilik. Habis pitih ni. Macam ni habis pitih ni, tak payahlah aku buat ni kerana sayang pitih. Tapi orang yang kaya-kaya tu, orang yang pitih banyak-banyak tu, dia sanggupkan belanja satu malam sampai 100,000, 200,000, 1,000,000 tu untuk memuaskan nafsu dia, memuaskan keinginan dia. Dia sanggup belanja. Sebab tu kemegahan, kekayaan boleh senangkan kita buat maksiat. Sebab tu banyakkanlah kita guna kekayaan kita, gunalah kemegahan pangkat kita tu untuk agama Allah SWT. Semacam mana sahabat-sahabat dulu, bukan tak ada yang kaya. Abdul Rahman Auf kaya, tapi mereka dapat gunakan harta mereka untuk agama. Mereka tak sanggup agama tu susah, padahal dia boleh bantu, maka dia bantu tak ada apa-apa. Dan menyampaikan segala tujuan itu. Dua-dua. Sabar bagi menyampaikan segala tujuan, apa saja yang dia kehendak, apa saja yang dia tuju, maka dia akan dapat apa saja yang dia tuju, yang dia kosak. Dengan sabar, kekayaan dan kemegahan. Dan bahwasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan jadi celah, yakni oleh syarak. Kasih kemegahan, kemegahan ada tak apa, kemegahan pangkat kita tak ada tak apa, cantik baik. Hanya yang kita takutnya guna kemegahan kepangkatan kita kepada jalan yang tidak diredha oleh Allah. Itu yang paling takutnya. Maka kemegahan itu satu kelakuan, satu sifat, satu perangai yang dicela oleh syarak. Kemegahan ni yang sebab bagi kebinasaan. Satu kelakuan yang dicela, lagi pula satu kelakuan yang sebab, yang jadi sebab bagi kebinasaan. Salah satu dari sebab. Sebab tu kemegahan boleh membawa seorang kepada binasa. Kemegahan boleh membawa seorang pada binasa kalau dia guna tak kena,
gunakan pangkat dia tak betul, maka boleh bawa kepada dia tu binasa. Dia akan hukum benda yang baik jadi tak baik, benda tak baik jadi baik. Ini sahabat tu agama, dia cakap macam tu. Telah berfirman Allah Ta'ala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ob wala fasada. Artinya, bermula negeri akhirat itu, kami jadikan dia ke negeri akhirat bagi mereka yang tiada berkehendak. Mereka itu, mereka tiada berkehendak akan ketinggian di atas muka bumi. Siapa dia yang tak ada nak tinggi, tak ada nak pangkat di atas muka bumi ini, maka Allah Ta'ala akan bagi akhirat esok ialah untuk dia. Allah Ta'ala jadi akhirat untuk dia, orang yang tidak nak kemegahan ketinggian di atas muka bumi. Dan tiada akan kebinasaan. Apa? Dan tiada berkehendak. Ada. Dan tiada berkehendak akan kebinasaan di atas muka bumi. Tak ada nak buat rusak di atas muka bumi dengan mengerjakan maksiat, dengan tidak taatkan Allah Ta'ala, itu kebinasaan. Belum daripada dia dapat pangkat tinggi, alhamdulillah dia cakap apa-apa pun nampak khusyuk, nampak tawaduk, ya. Tapi setelah apa dia dapat pangkat, pangkat tinggi cakap apa-apa tu orang tak dengar dah. Aku ni siapa, mau kenal dah aku ni. Sahabat tu kaum muslim-muslimat yang dirahmati Allah, nah, jagakanlah. Nah, jagakanlah ketinggian kepakatan yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Gunalah pangkat ketinggian tu biar betul dengan agama kehendak. Nah, macam Sayyidina Umar ada pangkat dia, Abu Bakar ada pangkat, Amir Mukminin Ali, Usman ada pangkat. Banyak kalangan sahabat-sahabat ada pangkat, tapi mereka guna kepakatan mereka untuk tinggikan agama, untuk membantukan agama. Maka kita apabila Allah Ta'ala bagi pangkat kepada kita, maka buatkanlah, kerjakanlah pangkat itu untuk dunia, untuk kemenangan dunia dan akhirat. Tu dia nah. Tu. Pasal apa boleh katanya pangkat boleh membawakan kepada dia binasaan? Sebelum dia dapat pangkat, selalu nampak ke masjid-masjid. Maya jemaah di masjid ada dia. Tapi setelah jadi pangkat menteri itu, menteri ini, menteri kampung ke masalan, gubernur ke masalan, maka dah jauh daripada masjid-masjid. Tu noyak katanya lah bagi tahunya, bahawa sepangkat tu boleh bawakan seorang tu kepada kebinasaan. Menghimpunkan Allah Ta'ala pada ini ayat, yakni pada firman Allah Ta'ala, tilkad darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Menghimpun akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan. Orang yang menghendaki ketinggian, orang yang menghendaki kebinasaan dengan bahawa mengerjakan maksiat dalam dunia ni, maka orang ni Allah Ta'ala tak jadikan akhirat untuk mereka. Tapi apabila orang tak ada nak ketinggian, ketinggian dapat ke dia? Tapi dia tak ada nak, tapi dapat. Dan dia tak ada buat merusakkan atas muka bumi dengan buatkan maksiat, dengan padahkan maksiat masuklah kampung dia, masuklah negara dia. Maksiat anu, padah mari, panggil mari untuk mereka buat maksiat dalam kampung, dalam apa itu ini. Tu rusak. Maka orang tak nak macam tu, baru Allah Ta'ala jadikan akhirat untuk mereka. Dalam ayat ni dan menerangkan ia, ya Allah, akan bahawasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hati-hati mereka daripada tiap-tiap kehendak itu, yakni kehendak ketinggian dan kebinasaan.
Lagi akhirat Allah Ta'ala cadangan kepada orang yang sunyi hati dia, tak berkehendak kepada kekayaan dan ketinggian. Dan masuk di muka ketinggian itu kemegahan. Apabila ada ketinggian, apabila ada pangkat, maka kemegahan itu datang. Dosa lebih, tak boleh kata apalah dia. Itu pasalkan lebih dia. Dulu hari itu orang nak panggil mamaknya dia, orang nak panggil Allahnya dia, orang nak panggil kok tua tengah-tengah hati. Tapi pada pangkat ni cuba panggil, cuba panggil nama dia. Ni gaduh-gaduh tak mulut tak jawab, gaduh-gaduh tak menyauk lah. Ni masalahnya. Nah, tak mulut tak jawab apa-apa pun kalau panggil nama dia. Pasal apa? Pasal dia ada pangkat. Dulu hari itu panggil Abdullah, Ismail, Daud, Abdul Qadir, ya. Tapi sekarang dia ada pangkat, cuba kita panggil, tengok. Nah, panggil nama dia. Adakah dia mulut? Tak. Ini pangkat. Akan tetapi, kalau kita gunakan pangkat ketinggian kita pada agama, maka itu berjaya butunglah kita. Guna kekuasaan kita tu untuk dapat sempurnakan agama kita. Guna iaitu. Barulah orang ni Allah Ta'ala akan mulia dia dalam akhirat. Dan berfirman ya Allah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya surah Hud ayat rakam 15, artinya barang siapa ada iyo iyo barang siapa, siapa di barang siapa, yakni siapa-siapa ada iyo siapa-siapa ni mahalaki dengan amalnya, amal siapa-siapa akan hidup dunia dan perhiasannya perhiasan dunia. Jadi dia masih buat amal atas dunia ni, dia nak bui mewah dalam kehidupan dia dalam dunia, dan dia nak dapat perhiasan dalam dunia, nak dapat rumah yang cantik, nak dapat tempat tidur yang mewah. Apa saja yang dia kerja ke atas dunia, dia buat apa atas dunia ni. Jadi kehendak dia dalam buat amal, hidup dalam dunia dan perhiasan dunia. Ingat apa ni? Nasya kami, yakni Allah, sempurnakan kepada mereka itu, barang siapa itu, akan balasan segala amal mereka itu, barang siapa, di dalam dunia. Allah Ta'ala akan sempurnakan balasan yang kita amalkan untuk nak kehidupan dunia, nak perhiasan dunia, Allah Ta'ala akan bagi dalam dunia. Ini Allah. Nah, kita rasanya kita dah buat amal ni Allah tak nak terima. Pasal apa? Dulu hari tu aku nak kereta buruk, dulu hari tu aku miskin, tapi hari ni aku dah kaya, aku dapat pangkat yang tinggi, aku dah dapat tu dapat ni. Tapi ingat, kalau hati kita perlu pada dunia, nak pada jalan amal kita, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala sempurnakan kehidupan kita dan perhiasan dunia kita, Allah Ta'ala akan bagi. Akan tapi, dan mereka itu, barang siapa tadi, tiada dikurangkan akan sesuatu di dalamnya dalam dunia. Allah tak bagi kekurangan pun, sesuatu sikit pun dalam kehidupan dunia dia. Nak bagi nak kereta, dia bagi kereta. Nak rumah cantik, dia bagi rumah cantik. Nak apa lagi, nak harta banyak, dia bagi harta. Nak pitih, dia bagi pitih. Allah Ta'ala tak kurang sikit pun. Cuba kita tilik tengok. Adakah pernah kita semaya hajat untuk sempurnakan iman, untuk dapat husnul khatimah? Kita solat hajat pada Allah, ya Allah, sempurnakanlah iman kami, ya Allah, panjangkanlah umur kami, ya Allah, dalam ibadat, ya Allah.
Ya Allah, bagilah taufik dah kami supaya kami dapat kerja ke amal, ya Allah. Adakah kita sepenuh payah ajak itu? Atau kita, adakah kita pernahkan ajak mereka, panggil mereka, jemput mereka datang ke rumah kita semaya-semaya hajat, supaya kita ni sepenuhkan iman, mati dan husnul khatimah. Kalau kat sini ngamuk rasanya tak ada. Banyak orang panggil semaya hajatnya, satu minta selamat, yang kedua minta dapat rezeki, yang ketiga minta berjaya ke dalam kerja. Nah, tak ada minta seorang habuk, hey, malam ni semayah hajat rumah aku, solat hajat di rumah, pasal aku nak minta kan sepenuh keiman aku, ku mati dalam husnul khatimah. Ada? Tak ada. Semua minta harta, semua minta rezeki. Padahal adakah kita tahu bahawa kesusahan kita yang ada di atas dunia ini ialah satu cara yang Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa kita sebelum pada kita mati. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW. Ummati hadihi ummatun marhumatun. Umat aku yang ini ialah umat yang dirahmati, umat yang disayanglah, umat yang dikasih sayang kepada mereka. Laisa laha azabun fil akhirah, tidak adalah bagi ini umat ni azab pada negeri akhirat. Umat ini Nabi kata tak akan kena azab di akhirat. Akan tetapi wa innama azabuha fid dunya, dan sesungguhnya azabnya bagi umat ini ialah dalam dunia. Azab umat ini dalam dunia. Apakah azab itunya? Al-fitanu. Ialah segala fitnah-fitnah. Cuba kita tengok sekarang ini. Nah, orang lain pada Islam, orang lain pada Muslim, ikut buat jahat apa-apa, tak dipanggilkan kejahatan. Tak dipanggil kejahatan. Tetapi apabila orang Islam buat, selalu diletakkan nama peganas, penjahat. Padahalnya Islam menjagakan diri dia. Kalau lain pada Islam membunuh orang sampai ratus ribu, sampai juta, sampai apa sekalipun, tak dipanggilkan mereka tu peganas dan penjahat. Tapi cuba Islam, nah, buat sikit ya orang panggil peganas. Kalau bahasa siang panggil Muslim, kau kan rai. Nama orang letak kat kita tu memangnya fitnah tu. Padahalnya sejarah tarikh di atas dunia ni, ia membunuhkan banyak sekali orangnya bukan orang Islam. Tengok siapa 100 juta, siapa 50 juta, siapa 100 ribu, bukan Islam bunuh. Sejarah-jarah yang berlaku ni bukan orang Islam. Nah, tapi kenapa ke orang Islam diterimakan nama kokandrai, pengganas, penjahat? Nah, ini satu fitnah masih ada dalam orang Islam. Kita tak ada buat, tapi dia mau buat video untuk kata kita ni yang buat. Macam-macamlah fitnah-fitnah ini yang berlaku terhadap umat Islam di dunia. Yang kedua, wazalazilu, segala gempa-gempa bumi. Rutuh rumah, gempah bumi akan berlaku di atas umat-umat Islam. Berlaku di umat Islam gempah bumi, berlaku ke rutuh, ke rumah. Itu berlaku azab dalam dunia. Tetapi mereka ni azab akhirat tak ada. Mereka dapat kesenangan di akhirat. Yang kita risau, yang kita rusingnya, kita ni tak kena bala, kena bala atas dunia ni. Adakah kita atas dunia di akhirat nak selamat? Nah, dua zalazi. Yang tiga, wal qatlu, dan membunuh. Tak ada buku apa-apa dia bunuh tu. Nah, buku sahabat satu Islam. Kalau bukan Islam, maka tak bunuh pun. Tapi apabila sebut kata Islam, sebut kata Muslim, ha, itu satu perkara yang berlaku dalam umat ini, umat Nabi Muhammad. Yang tiga, yang keempat, wal balaya, ada segala bala-bala ketimpa di atas Islam, di atas dunia.
Nah, mudah-mudahan kita lepas pada bala, lepas dari bencana, lepas dari apa-apa saja. Nah, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita sebelum pada kita mati. Allah Ta'ala angkatkan bala atas kita. Jangan timpa, ya Allah, dunia dan akhirat. Selalu tu nabinya minta, Nabi ada doa bagi dia khusus. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nabi minta Allah Ta'ala bagi pada dalam dunia hasanah, kebaikan. Wa fil akhirah hasanah, dan akhirat pun dapat kebaikan juga. Wa qina azaban nar, dan jaga, minta Allah Ta'ala pelihara akan azab api neraka. Kalau gitu sentiasa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tiap-tiap kali terlepas semayang kita baca Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku mintalah akan dikau akan afiah, akan selamat dunia dan akhirat. Itu Nabi kita hajar. So baca tiap-tiap kali lepas mayang. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ini doa. Nah, selalu kita baca. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Nah, itu dia. Nah, itu noya katanya orang Islam macam itulah. Nah, dan mereka itu siapa saat ni? Tiada dikurangkan ke sesuatu dalam dunia. Kalau kita nak pada dunia, dalam hal kita duduk atas dunia, Allah Ta'ala akan bagi kita. Kita buat amal nak dunia. Kita buat amal nak dunia, Allah Ta'ala bagi. Tak kurang walaupun satu sen. Tak kurang sikit pun. Bermula mereka itulah. Mereka itu barang siapa-siapa-siapa yang mengerjakan amal kerana kehidupan dunia dan perhiasan dunia tu. Yang tiada ada bagi mereka itu, barang siapa itu, pada akhirat. Akhirat tidak ada bagi dia. Malaikat adanya api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Buat amal kerana dunia. Apa dunia, tuan-tuan? Dunia ni tak payah, tuan-tuan. Kita buat amal seperti mengajar nak kapiti. Ni paling takut sekali. Kita mengajar agama Allah, agama Rasul, perlu pada pitih. Kalau orang bagi pitih, kita mengajar. Orang tak bagi pitih, kita tak mengajar. Orang bagi duit, kita mengajar. Kita cakap berkenaan dengan agama. Kalau orang tak bagi pitih, kita tak mengajar. Maka hati kita mesti kita perlu kepada simpan dia jadi baik. Walaupun orang bagi, tak bagi, hati kita terus pada Allah SWT. Alhamdulillah semua-semu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, bagi banyak ni besar sikit. Bawa kata bagi alhamdulillah, Tuhan banyak. Kalau sikit, alhamdulillah. Kalau tak boleh rasam, alhamdulillah. Kalau, kalau, nah, itu. Ini dia, nah tu yang paling kita takut sekali. Akhirat tidak ada harga bagi mereka. Yang buat amal atas dunia, nak kehidupan dunia, nak perhiasan dunia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, jaga baiklah. Dan batil oleh orang yang memperbuat mereka itu. Dan batilun, apa saja yang dia buat amal kerana dunia, kerana perhiasan dunia, batil. Batilun ialah tiada pakai, tiada guna, tiada pakai oleh barang yang memperbuat mereka itu siapa-siapa. Apa saja yang mereka buat, yang mereka kerja, batilun, tiada pakai. Tak ada guna, tak ada apa-apa, sia-sia saja. Amal banyak, nah, tapi nak kemewahan dunia. Amal itu tetap mengajak kita semayang. Nah, ada tak kita semayang? Selalu buat kita semayang tahajud. Semayanglah duha, kerana dalam duha ada rezeki yang banyak. Dalam duha rezeki yang banyak. Semayangkanlah. Oh, semayanglah kita. Bunyi kata siapa dia semayang duha dapat rezeki yang banyak. Semayang kita. Kenapa? Nak rezeki yang banyak. Itu dunia. Maka kita simpan, kita simpankan hati kita. Kita semayang-semayanglah. Akan tapi hati kita simpan, jangan nak rezeki. Rezeki Allah Ta'ala dah tentukan bagi kita.
sekian 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 sekian, akan dalam hal di dalam hal kita sembahyang duha, Allah Ta'ala bagi keberkatan dalam kehidupan kita. Maka dalam hal kita sembahyang duha, tak payah kita sila, tak payah kita pandangkan berhak berkehendak kepada rezeki kepada itu, tak. Kita kerana Allah kita buat. Kerana Allah itulah baru jadi. Tak baru jadi kerana Allah itulah yang tu amal kita baru-barulah ada. Kalau kita berbuat ke amal kerana nak kehidupan dunia, nak perhiasan dunia, maka sia-sia saja. Bekok dahi je saja. Dahi kita cuma tengok hitam je sujud malam-malam. Sujud malam-malam tu hitam je. Ada titik dua butir di sini. Titik kat dahi tu. Nah, maka apakah yang mintanya? Ya Allah, dapatkanlah kami malam tu qada, ya Allah. Ya Allah, dapatkanlah tu qada, ya Allah. Kami nak minta rezeki yang banyak, ya Allah. Kami susah, ya Allah. Duk minta macam tu. Nabi suruh kita baca malam tu qada, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi sebanyak baca tu. Kita sujud ke Allah, mengaku salahnya Allah. Mengaku salah, okey, tak apa. Minta rezeki pada Allah Ta'ala. Hingga kita sujud pada Allah, bekok dahi-dahi. Ingat baik jenah, kita buat kerana dunia, kerana perhiasan dunia, sia-sia saja ibadat kita tu. Terlalu tu, kitab ni dipanggilkan penawar bagi hati, ubat bagi hati. Maka tiada ada pahalanya barang siapa di akhirat. Pahala di akhirat tak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita buat hak di dunia. Dan batilun barang yang mengerjakan dan batal. Tiada pakar barang yang mengerjakan mereka itu siapa-siapa di dalam dunia. Apakah barang itu? Bayan pada kata barang. Daripada segala kebajikan. Semua kebajikan yang dah kerjakan dalam dunia itu tidak batal, tidak apa, tidak guna, sia-sia saja. Sia-sia habis begitu ya. Itulah yang kita paling takut. Paling apa saja tu. Tu ingat baik tu nah. Bermula ini ayat melekapi juga mana ini ayat. Yani ayat mangkana yuridul hayatad dunya. Hingga sampai akhir. Melekapi juga. Melekapi. Mengandungi. Menghiponi. Boleh semua. Melazimi. Melekapi juga akan kasih, akan kemegahan. Dengan sahabat kasih kemegahan itulah minta panjang ke umur. Umur 80 dah minta panjang lagi. Yang Nabi kita suruh mintanya umur panjang dalam ibadat. Bukan panjang dalam kemegahan, dalam pangkat. Ya Allah, panjanglah umur kami dalam ibadat, ya Allah. Lama kami tak pernah ibadat, masa muda kami sibuk dengan kerja, ya Allah. Tapi masa tua, ya Allah, panjanglah umur kami, ya Allah. Lanjutkan umur kami, ya Allah, supaya kami dapat ibadat pada Engkau, ya Allah. Karena tidak ada yang boleh sampaikan, yang dapat bawa pergi selepas dah mati, yang mereka amal ibadat ni, ya Allah. Ya Allah, panjanglah umur kami, ya Allah. Itunya. Tu. Nah, itu melekapi dalam ayat tu. Kasih akan kemegahan, kasih akan ketinggian. Pasal apa? Kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup dunia. Nah, dalam hidup dunia yang paling besar salib perkara sedapnya ialah ada kemegahan. Ada pangkat ketinggian. Ikut kata apa, orang mesti ikut nah. Kalau tak ikut aku berjara nah. Sampai ada satu hadis. Nah, tu dia kata satakunu akhir zaman. Nah, lagi akan ada pada akhir zaman. Sataku fi akhir zaman syurtah. Syurtah ni kita katanya sedadu, syurtah, polis-polis. Maka syurtah ni nah, buat syarat bagi dia. Orang ikut dia, okey, selamat. Orang tak ikut dia, tak selamat. Ada polis dan sedadu. Nabi kata, lagi akan ada pada akhir zaman syurtah. Syurtah ni, sedadu, polis. Orang juga mengisikan kejahatan orang.
cari syarat kamu kena ikut aku, kamu tak ikut aku takak. Aduh tu syurta. Akhir zaman ada begitu. Dunialah ni memang ada. Memang ada. Tu pangkat tu mestilah. Kita jauh kalau kita Allah Taala dah bagi pangkat, kita doa dengan Allah Taala, ya Allah, jadikanlah pangkat kami ya Allah supaya kami boleh bantu ke agama engkau ya Allah. Minta tolong agama engkau dengan pangkat kami ni ya Allah. Tu barulah ada mulia di akhirat esok. Dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasannya, itu kemegahan. Kemegahan tu sebesar-besar kesedapan dan pula sebanyak-banyak perhiasan. Allah pada kata sebesar-besar kesedapan. Takdir kalanya kerana bahawa sekemegahan itu sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasannya, perhiasan dunia. Dalam hal perhiasan dunia ni, hak yang paling banyak sekalinya ialah kemegahan, ketinggian. Orang dah ada harta. Ada harta ribu-ribu juta. Tapi pangkat tak ada. Tak sedap. Pangkat tak ada, megah tak ada, tak sedap. Dia kena masuk pangkat lagi baru sedap. Tu. Nah, masa duduk belajar hari tu, letaklah dalam pondok tu. Dia ada tua tu masing-masing lah. Masa kita tidak ada ketua tu, tak ada apa-apa, masa konyok hati. Tapi apabila lah tuan guru letak kita jadi ketua, masya Allah, hati kita masa segok sikit. Tu pangkat. Tu pangkat. Kan, tapi pangkat tu, pangkat dia tijakan dalam agama. Nah, oleh tu, gunakanlah pangkat yang Allah Ta'ala bagi kat kita, kemegahan bagi kat kita tu, guna dalam agama. Nah, guna dalam agama itu dipujikan. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan ia kemegahan semata-mata. Bukan semata-mata dicela oleh syarak. Kemegahan ketinggian yang ada di kita bukan semata-mata dicela. Semacam dengan harta. Apa? Semacam kemegahan dengan harta. Tiada dicela semata-mata. Tiada dicela oleh syarak semata-mata. Semacam sepertilah. Seperti dengan harta apa? Seperti kemegahan dengan harta. Tiada dicela semata-mata. Tak dicela semata-mata. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji. Ada juga kemegahan ketinggian yang dipujikan oleh syarak. Dan berhajat kepadanya ada kemegahan itu oleh manusia. Nah, dan berhajat kepada kemegahan yang dipuji ini oleh manusia. Ada apa? Seperti berhajat ia seorang kepada sedikit ada harta. Ada. Seperti berhajat ia seorang kepada sedikit daripada harta. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia kemegahan kerana menyampaikan dia puji, maka iaitu dipuji. Tak ada apa. Dia ada megah. Nah, tapi berhajat oleh manusia. Tapi berhajat dia ni, kalau ada sedikit dah harta tak banyak-banyak. Nih. Tapi orang sekarang ni, kalau dah dapat kemegahan tinggi, ya harta loh. Nah, cuba kita tengok satu-satu benda yang dibuatkan oleh orang. Nah, buat satu kerja, buat batas, buat jalan, buat apa. Nya pukul harga banyak. Tapi yang buat tu sikit saja. Banyaklah macam ni ni. Maka semua yang kita buat tu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak luput walaupun sikit pun. Tak luput semua kita buat tu. Ni. Kita guna pangkat kepada jalan tak betul. Apabila Allah Taala pukul bagi pangkat kat kita, kita ambil harta yang tidak ada sebenar. Harta buat kerja ni, kita tak habislah satu ribu. Tapi dia buat boleh 300 ribu, 200 masuk kocek, masuk poket dia, 100 dia buat. Maka 200 itulah akan disoalkan kita. Tu. Nah. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan kemegahan kerana menyampaikan kepada puji. Kalau kita nak berhak kehendak dan kemegahan,
tapi kita gunakan untuk menyampai segala perkara dipuji. Maka iaitu kemegahan tu dipuji. Macam mana? Seperti kemegahan seorang di sisi raja. Ia menolak ia, ia seorang dengan dia, dengan kemegahan tu akan zalim. Dia ni boleh menolak seorang dengan kemegahan dia itu akan zalim, akan menyanyai orang, akan orang yang zalim. Sebab dia ni ada kemegahan di sisi raja. Dia gunakan pangkat dia ada ni untuk tolak ke orang zalim. Itu dipuji. Dan yang dapat ia seorang dengan kemegahan itu memberi nasihat akan raja itu. Sebab dia ada kemegahan, ada ketinggian, dia dapat bagi nasihat kepada raja-raja yang mana raja tu tersilap daripada jalanan. Itu megah. Kalau yang megah di sisi raja boleh menolakkan daripada kezaliman. Orang zalim dia dapat tolak, dan pula dia dapat menasihatkan raja-raja, pemerintah. Itulah sahabat dia ada megah. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusung daripada ilmu dan amal. Bersusung daripada ilmu dan amal itu ubat, untuk ubat bagi kasih dan kemegahan itu. Ubat hati kita kasih kemegahan kena ada dua perkara ni. Satu ilmu, dua amal. Barulah kita tak kasihkan kemegahan. Macam mana ilmu? Ha? Adapun ilmu, maka mengetahui ia, ia ilmu. Ha, tu. Maka mengetahui ia ilmu akan segala kebinasaannya, kebinasaan seorang yang bersegera di dalam dunia. Dengan sahabat ada kemegahan, itu ilmu. Adapun ilmu, maka mengetahui, mengetahui dia. Mengetahui ia, ia ilmu. Ilmu terdapat tahu akan kebinasaannya, kebinasaan seorang dengan ada kemegahan. Binasaan mana? Sifat binasaan yang bersegera di dalam dunia. Itu ada semua kemegahan. Dia akan dapat binasaan yang segera dalam dunia. Apa? Seperti dengki atasnya, atas seorang yang ada kemegahan oleh manusia. Siapa dia ada pangkat ketinggian, ada sifat, ada kemegahan atas dia, ada ketinggian, ada kedebel atas dia ni, manusia tu akan dengki pada dia. Dan menyakiti mereka itu manusia akan dia, akan seorang yang ada kemegahan. Dan susah ia, ia seorang pada melahera kemegahan seorang daripada hilang. Susah pula dia nak jaga kemegahan daripada hilang. Ha, tu. Nak hilang kemegahan tu memangnya susah. Dan kita dah ada pangkat dah ketinggian tu ini, nak hilangkan pangkat tu memangnya susah. Kita tak ada nak tinggi, tapi orang nampak kita tinggi, takut nak jumpa kita. Kadang-kadang maki kita, salah sikit pun maki 3 hari. Satu perkara yang kita buat tak cocok dengan mata demo, tak dengan mata orang, maka orang akan makikan kita tu memanglah. Minggu tak bunyi lagi. Sebab apa? Sebab kita ada pangkat. Tapi cuba kita tak ada pangkat apa-apa, tak ada ketinggian apa-apa, orang tak cakap apa-apa. Sebentar dia cakap. Itu dah. Pasal apa kau? Kau susah nak pelihara kemegahan daripada hilang tu? Kerana tiap-tiap ia mempunyai kemegahan itu. Apa? Tiap-tiap orang yang mempunyai, yang ada kemegahan itu, sentiasa ia, ia tiap-tiap orang punya kemegahan tu di dalam ketakutan. Takut-takut daripada hilang akan kemegahannya, kemegahan seorang. Hati dia bergobar hari-hari, takut je kemegahan yang ada dia, dia hilang. Lalu dia jaga hari-hari. Kalau dia nak makan, Allah lah makan berapa. Kenapa susah benar dia? Susah benar dia. Nak jalan kat tu, kat ni pun orang kena ramah, duduk kat rumah. Jadi jaga. Susah kehidupan dia. Nak buat ni, ha, bahasa tak kena. Buat ni, bahasa tak kena. Dia ada kau layak orang ramah. Tapi hati dia nak buat. Haa, tu nah. Tu. Orang punya kebuahan sentiasa sokmo-sokmo.
sentiasa ia tiap-tiap orang mempunyai kemegahan di dalam ketakutan. Daripada hilang akan kemegahan. Takut-takut. Ta'aluk pada takut. Takut-takut. Daripada hilang akan kemegahan dengan seorang. Hilang-hilang dengan berubah hati manusia. Itulah jaga kalau supaya hati manusia tu megah kat dia. Menghormati dia. Dia jaga kalau tu jaga ni. Masya Allah. Nah. Allah. Nah, sabit siapa ada sifat Allah Taala bagi megah kat dia, gunakanlah untuk agamu. Nah, gunakanlah. Dan Allah Taala mukallibul qulub, Tuhan yang membalik-balik akan segala hati-hati. Hari ini dia rasa megah, esok dia rasa tak megah dah kita. Hari ini dia rasa hormat, esok rasa tak hormat. Itu mukallibul qulub. Dan mengetahui ya Allah akan bahwasanya jika adalah kemegahannya seorang sampai sujud baginya bagi seorang itu manusia oleh manusia, nasjaya tiada berkekalan ia. Tu ia kemegahan, kerana ia seorang itu akan mati. Kalau kemegahan siapa orang sujud bagi dia, nah, dan di bahwasanya dan mengetahui ia. Dan mengetahui ia seorang akan bahwasanya jika adalah kemegahan seorang itu sampai sujud baginya, bagi seorang itu oleh manusia, dia ada kemegahan sampai manusia sujud bagi kat dia. Nah, setiap berkekalan ia yang berkemegahan, tak berkekal kemegahan itu. Pasal apa? Kerana ia seorang itu akan mati. Apabila mati habislah rasa kehidup ni lah orang sujud begitu ini. Maka kita jangan rasa manggah. Kita tahu kata kemegahan walaupun orang sujud lah kita, tapi ingat bahwasanya kamu akan mati, kemegahan tu akan hilang. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya, kepada seorang yang kemegahan itu. Tu sekalian yang sujud kepadanya ada orang, seorang yang kemegahan tu. Ada. Demikian juga ini seperti kemegahan seorang. Sekalian sujud sekalian orang yang sujud kepadanya ada seorang yang kemegahan. Demikian apa? Yakni tiada berkekalan juga. Tiada berkekalan juga, mereka akan mati juga. Orang yang sujud mati, orang yang kena sujud pun mati juga. Maka betapa suka ya seorang akan kemegahan dunia ya binasa. Kenapa kau? Bagaimana kau kamu suka kemegahan dunia ya binasa? Ia menyebabkan hilang kemegahan akhirat ya berkekalan. Kamu sanggup nak kemegahan dunia, kamu sanggup hilang kemegahan di akhirat? Mutinga kemegahan ya Allah Taala nak bagi di akhirat, kamu ambil dunia ni. Maka tidak sama sekali. Tapi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang pangkat yang tinggi. Nah, tapi dia hidup pun muda-muda saja. Makan dengan orang bakir miskin. Suka duduk bakir miskin. Nah, bukan dia duduk tinggi dak. Suguh sama-sama gitu ya. Bukan makan atas meja. Rasulullah tak pernah makan di atas meja. Dia makan di atas simin gini. Nah, atas simin gini dia makan. Tapi kita nak makan kena atas meja, ada kerisi cantik. Yang depan kita pula tu bermusim-musim. Kalau tak ada musim tak sedap. Macam-macam lah kehidupan kita. Tapi Rasulullah dah, dia orang paling mulia sekali, orang paling hebat sekali si Allah Ta'ala. Tapi dia makan di atas simin ni, atas simin, atas bumi. Itu Rasulullah. Dia tak makan lah di atas meja, tak kursi. Itu dia. Habis kat tu. Dan adapun amal, maka mengerjakan engkau akan barang ya harus, ia menggugur akan pangkat engkau pada sisi manusia. Nah, tu amal kamu buatlah perkara yang harus. Perkara yang harus ni dapat akan menggugurkan pangkat ke sisi manusia. Apa? Kita buat perkara yang tidak payah mana. Perkara ni kalau kita buat tu mana pangkat kita si manusia nampak lekeh, nampak jatuh benar. Maka kita sangguplah buat macam tu. Macam bibit barang, bawa barang ni kata. Ya, bawa barang tu. Kita kan megah barang. Aku bukan
bukan sawak barang mu barang, bukan aku. Ni, bawa tu bawa ni masalah. Ha, akak tu akak ni masalah. Ha, tu kita mah kuat macam tu. Karo ya harus barang ya harus yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia, tapi di sisi Allah Taala tak gugur. Di sisi manusia nampak gugur pangkat engkau. Seperti barang diceritakan bahawasanya seorang raja menziarahi ia ya seorang raja akan seorang yang sangat zahid, orang yang sangat lokoh hati dia pada dunia, orang yang tinggal kesenangan dunia, tu orang zahid. Maka tetkala mengetahui orang zahid itu akan kedatangan raja, tiba-tiba orang zahid ni tahu kata orang raja tu nak datang mari kat dia, maka menyuruh ia ya orang zahid itu dengan menghidangkan makanan. Dia pun selalu lah, orang nak maru, raja nak datang ni. Apabila raja datang, mesti hidangan tu mesti cantik lah. Nah, tu. Dia pun nyuruh orang untuk cadang hidangan makanan. Lepas tu, maka memakan ia ya orang zahid itu dengan bersangatan lobo. Dengan bersangatan lobo dan membesarkan ia ya orang zahid itu akan suapnya suap orang zahid. Dia pun cadang makanan, mari suruh cadang makanan, makan raja, maka dia makan buat tu. Buat tu pun lah. Nah, masa kita mungkin buat tu pun lah. Buat tu, apa panggil tu? Apa panggil? Tidak budi pekerti. Tidak adab. Tu mengatakan, besar makanan cukup. Makan-makan. Maka orang tinggal, biadab, tak ada adab langsung depan raja. Tapi dia ada sekelah. Dia sengaja buat tu. Besarkan suapan dia tu. Pasal apa dia buat macam tu? Dia makan kebesangat talobo, makan banyak. Dan pula besarkan kesuat dia. Supaya hilang zahidnya orang zahid di dalam hati raja itu. Supaya raja ni nampak dia ni bukan orang zahid. Padahal dia di sisi Allah Ta'ala dinamakan orang zahid. Orang yang tinggal kesenangan dunia. Tapi apabila dia buat depan manusia, supaya manusia sengkau kat dia, kata dia orang bukan orang zahid. Karena makan dia tu, jadi suap besar-besar, makan nampak lobo. Itu perbuatan dia. Sama dia, maka tetkala melihat akan jadi makian itu, dia makin memakan orang zahid dengan bersangat talobo dan membesarkan ia akan suapnya tu. Oleh raja itu, apabila raja nampak orang tu makan suap besar-besar, nampak lobo sangat tu suapan dia tu, maka berpaling ia ya raja daripada orang zahid itu. Dia pun balik. Bunyi kata zahid sangat. Bunyi kata warak sangat. Allah, kena makan begitu lalu tu. Suap pun besar-besar. Nampak lobo benar tu. Apa kata orang alim? Kata alim sangat mu ni. Masya Allah. Ini. Kita zahid di sisi Allah, bukan zahid di sisi manusia. Kita warak di sisi Allah, bukan warak untuk menunjukkan pada manusia. Manusia ni tengok kita macam orang tak nak warak. Tapi kita di sisi Allah tak nak orang warak. Maka berkata orang zahid itu, alhamdulillah alladhi sarafaka anni. Artinya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memalingkan ia Allah akan dikau daripada aku. Akan dikau ke siapa? Akan raja. Puji dia. Allah Ta'ala memalingkan raja daripada dia. Masya Allah. Inilah agama kita. Agama kita nak macam ni lah. Kita apabila pangkat kita jatuh, kita rasa pusing tak? Apabila pangkat kita naik, kita rasa suka. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, belum dia bersuluk, belum dia pergi bertapa di atas bukit, semua pangkat orang bagi kat dia, dia terima. Tetapi apabila ia dah balik pada bertapa, pada berzikri, bersulut di atas bukit tu 3 bulan kat sana, ia balik mai ke rumah dia, orang serah pangkat dia, dia tak nak sembuh. Ini pun tak dah. Aku nak ibadat pada Allah. Masya Allah. Sekarang learning, imam mengundi. Jadi imam masjid, jadi imam kampung rais mengundi. Amo ingat masa amo dulu
Ni orang jadi imam tak mengundi. Tak pilih haraya. Pilih haraya ni bahagian dunia ya. Nah, ataupun bahagian agama tak pilih haraya. Pasal apa? Imam ni tanggung dia tu besar. Semua rakyat-rakyat dia tu akan disoal oleh Allah SWT. Hei imam, adakah kamu bagi tahu dah rakyat kamu? Adakah kamu bagi mengajar dah rakyat kamu? Rakyat kamu tak belajar, rakyat kamu tak kenal Allah. Adakah kamu mengajar mereka? Semua dosa yang anak makmum dia buat itu, imamlah yang tanggungnya. Imam yang tanggung. Tapi sekarang ini, orang dah menguni nak jadi imam. Rebutlah ke apa? Mu nak, aku nak. Lalu buat mengundi. Pilih satu dua, putih satu dua, putih dua. Buat mengundi. Masya Allah tu akhir dunia. Akhir dunia dia macam tu. Pasal apa tu? Muslim Muslimat dah mati Allah. Ialah tu pitih tu tunggu di belakang. Tu tunggu di belakang. Kalau tak ada bagi pitih, ada kat orang berebut? Tak ada. Pada adat ni, pada adatnya tak ada. Ni, kalaulah pihak kajian kata, akan tak bagikan pitih kepada imam masjid, imam kampung. Tak ada orang seorang pun nak jadi imam. Nak mengundi tak ada. Hanya ada orang letak lantik tu ada lah. Sekarang ini ada je tempat mengundi. Kamu tengok, pesanan Tok Guru, Tok Guru pun nak dalah hari tu. Dia kata, kapa bila lah kamu balik ke rumah, tiga kerja kamu jangan kerja. Salah satunya ialah kamu jangan jadi imam. Kalau ada orang lain nak jadi, kamu bagi ke orang lain lah. Melainkan tak ada dalam kampung kamu orang nak jadi imam, maka kamu sanggupkanlah. Maka kamu mesti kena kerjakan hak imam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi sekarang ni kalau jadi imam, so megah, so kena pangkat imam tu panggil. Tapi ingat tu, pangkat tu. Kalau kita guna betul-betul, okey. Guna tak betul, ham nasalah kita. Habis, kemudian dia katanya, bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka nabna wa ilayka nusir. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله pagi bila kita mula pukul 6:45 berkurang insya Allah sebelum matahari naik sikit dapat cerah tu okey lah pagi esok kita mulakan. Pagi esok tu kita buat dua masa, satu malam yang dua pagi.